Yo, halo guys, selamat datang lagi di channel Sabki 10 dan kali ini kita akan main Roblox lagi, yaitu game Military Tycoon lagi karena ada updatean yang terbaru ya guys ya. Dan kali ini saya akan mereview updatean terbarunya, yaitu ini guys ya, apa sih namanya, si pesawat baru ini yaitu F-22 Raptor. Oh my god. Oke, jadi tiba-tiba awal-awal sudah ada aircraft carrier terbang guys ya, aneh banget. Waduh guys, aircraft carrier terbang guys tadi. Itu aircraft carriernya kok bisa kayak gitu guys, aneh banget. Dan waduh, waduh, itu aircraft carriernya terbang itu gimana caranya itu guys ya. Waduh, ini baru juga intro guys ya, baru juga mulai gitu videonya, tapi tiba-tiba ada aircraft carrier terbang, aneh banget guys ya. Tuh. Oke guys ya, jadi ngapalah ya, tiba-tiba ada aircraft carrier terbang, flying aircraft carrier gitu guys ya. Tuh katanya sih spaceship. Oke, jadi ya ini kita mereview pesawat ini guys ya. Jadi di update terbaru ini yaitu ada pesawat baru, yaitu ini dia pesawatnya guys ya, namanya F-22 Raptor guys ya. Ini di real life ada guys ya, ini pesawatnya yang sangat-sangat keren guys ya. Nah ini sangat-sangat bagus ya guys ya, walaupun katanya ini belum ada first personnya, cuman ya tidak apa-apa lah guys ya. Nah jadi ini saya udah dapat guys ya, dan juga ini pesawatnya itu event guys, event ya. Oke ya, ini jadi pesawatnya itu adalah event, jadinya kalian mesti event dulu guys ya. Ini ada eventnya. Hey pilot, let's do some flying practice. Fly two rings in the sky and shoot down drone targets for points. Gather points to unlock the F-22 jet. F-22 Raptor. F-22 Raptor. Ya, ini jadi pesawatnya guys ya. Dan juga ini sebenarnya sih nggak cuma yang biasa, yaitu ada juga yang supernya, yang itu ya versi goldennya. Dan ini dia sedang berusaha untuk naik terus guys ya. Tuh. Oke guys, waduh guys, terbang guys, itu terbang guys, lihat guys, waduh tinggi banget itu, dan ngengder, waduh guys gila ini, aneh banget guys ya. Ini teman saya guys ya, sebenarnya ini si Franks, ini si Franks, ini Prancis, walaupun dia emang sebenarnya sih bukan orang Prancis guys ya. Ini dia sedang berusaha menaikkan aircraft carrier, dan aircraft carriernya naik terus guys ya. Waduh gila itu tinggi banget. Waduh guys guys. Waduh tuh biar gila guys. Oke guys ya, jadi atraksinya keren sekali guys ya. Ini kita tiba-tiba di tengah-tengah acara, kita tiba-tiba melihat sebuah penampakannya itu aircraft carrier terbang, keren. Oke, ini dia guys ya, teman saya guys ya, tuh ya guys ya, friends guys ya, namanya Chris. Oke, dia terbangin pesawatnya guys ya, keren. Tuh guys ya, jadi ini pesawatnya tuh kayak gitu guys ya, tuh dia di sayap-sayapnya tuh ada kayak gitu, pastinya ada mesin gun, dan kalian tadi kok perhatiin itu ada misilnya tuh ya, jetnya juga keren tuh ya, tuh. Oke tuh ya, keren banget. Waduh tuh jatuh, waduh waduh waduh, kok kita bisa dengerin alarmnya guys ya. Guys, nah, tar guys. Oke, jadi itu, nah, lah sekarang, oh itu dia guys ya. Jadi itu misilnya tuh ya, kalau kalian perhatikan itu ada empat misil. Untuk yang biasa ya guys ya, ini yang biasa. Ya tuh ya, ini yang biasa guys ya. Jadi dia ada empat misil guys ya tuh ya. Nih sekarang kita lihat ke eventnya lagi tuh ya, jadi ini kalian ini lama banget guys ya, nanti saya kasih tahu caranya untuk dapetinnya. Jadi kita bahas ini dulu guys ya, jadi ini saya sudah dapet yang supernya juga guys ya.
Dan ini kita untuk prize pertama kita dapat 250.000 ya, 250.000 cash. Waduh guys, ini teman saya juga joget-joget guys ya. Waduh guys, ini joget-joget. Jadi 250.000 cash guys ya tuh, sama 500.000 cash yang keduanya, yang ketiganya 25 gems. Sama sekarang itu untuk yang grand prize-nya yaitu kalian dapat F22 Raptor. Ini enggak ada Raptor-nya kali, cuma F22 aja guys ya. Dan juga untuk mythic prize-nya kalian dapat super F22 Raptor. Jadi yang golden-nya guys ya. Oke, sekarang kita lihat cara dapetinnya. Fly through clearing around the your base. Destroy mechanical drone in the sky. Dapat 5. Jadi saya kasih tahu dulu. Sini sini. Ini coba dia bisa. Ini kita gini aja guys. Saya gagal nggak jatuh di sini. Dudududu, dia kemana itu? Waduh guys, dia juga ikut ke sini. Nah. Udah guys ya, ini karena deket banget guys ya. Guys ya, ini dia F22 Raptornya guys ya. Jadi tuh ya, sekarang dia coba guys ya. Go ya, malah nyemplung guys, nyemplung guys, nyemplung. Oke, kita spawn lagi guys ya. Yang biasa dulu guys ya kita. Dan juga ini yang untuk yang biplane, yaitu yang plane biasa, jadi namanya berubah jadi F22 event plane guys ya. Sebenarnya sih sama aja kayak pesawat biasa yang biplane itu, yang two seater ini, cuman dia tuh itu guys ya, namanya aja yang ganti. Untuk senjatanya juga sama aja. Ini kemana lagi dia? Tuh, nah ini cara dapetinnya itu di sini. Saya waduh, ini kita diserang. Siapa ini? Ini ada apa sih? Tiba-tiba orang nyasar, guys. Submarine nyasar. Waduh. Oh tidak, guys. Ya mati guys, waduh, tiba-tiba ada orang, siapa itu lagi? Tiba-tiba siapa itu guys? Datang. Orang tidak dikenal guys ya. Waduh, coba teman kita bisa nggak sih nyerangnya guys? Bentar. Teman saya mana ke itu guys? Dia masuk lagi ke bawah situ. Waduh, hancur guys. Oh, kita pakai typhoon dulu guys. Nggak, dia hancur sih. Mamam tuh torpedo. Ya elah, gimana guys itu guys, dia masuk ke bawah situ dong. Ini kalau kita masuk, teman saya ini ngurang darahnya dah. Aduh. Guys itu. Oke guys ya, jadi itu dia udah kabur guys ya. Waduh, awas nih teman saya kayaknya mati ini sih. Waduh guys, mati guys dia. Hup, naik. Waduh. Itu hampir banget guys.
Oke guys, ini sekarang kita naik Typhoon dulu guys. Jadi untuk dapetinnya itu kalian tinggal lewatin. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ya elah mati guys ya. Waduh mati guys, mati mati. Oke, kita sekarang cara untuk dapetinnya guys ya. Yaitu caranya gampang sekali guys ya, cuman memakan waktu yang sangat-sangat lama ya. Jadi caranya itu kalian tinggal ini kan, nah ini di base kalian kan ada ring-ring merah gini guys ya. Nah ini kalian tinggal lewatin aja guys. Nah setiap kalian lewatin ring merah ini kalian dapat 5. Lokasinya itu ada, cuman ada di base kalian dan juga di sekitaran base kalian nih di sini, sama satu lagi yaitu di sini guys. Nah ini buat yang supernya guys ya, di tengah-tengah center island gini guys tuh ya, tuh set ini kita naik-naik nih tuh kayak gitu guys tuh ya. Nah itu kalian dapatnya 5 ya guys ya, dapatnya 5 ya. Jadi setiap satu ring kalian dapat 5. Oke, nah habis itu sekarang kita kasih tahu cara yang keduanya guys ya. Saya kasih tahu dulu cara untuk keduanya, yaitu kalian tinggal ngancurin ini kan ada target-target yang melayang gitu ya guys ya. Nah itu kalian bisa tembak aja guys. Ini siapa gitu. Oke guys ya, jadi ini kalian tinggal tembak ya gitu. Aduh, ini siapa sih teman saya? Bukan, ini teman saya bukan di sini. Di mana sih teman saya tuh? Biar tahu gitu itu siapa. Ini misalnya untuk yang super 6 guys ya. Oh hancur guys. Oke guys ya, jadi caranya itu yaitu ya guys ya. Nah ini tembak yang bulat-bulatan itu, bulat-bulat tembak target itu guys ya, target. Jadi kayak di event sebelumnya ketembak target sama, jadi kita bisa tembak target. Nah ini target ini ada di sekeliling map ini guys ya, tapi di lautannya, di lautannya nanti ada target-targetnya guys ya. Jadi kalian di sekeliling lautan ini ada targetnya guys ya. Tuh ya, jadi di sini tuh, jadi untuk satu base targetnya tuh kalian dapat tuh 2 3 4 5. 5 guys ya. Di situ 2. Di situ 2, di atas itu sama di situ 1. Nah, habis itu juga ya ya gitu guys ya. Dan juga selain di situ bisa juga di sana, di atas fortress. Di atas fortress itu ada 4 guys. Bukan ini, salahnya salah. Slot yang kecil guys. Ini udah dinaikin sama teman saya dulu. Jadi di atas fortress itu ada lagi 4 guys ya, target ya guys ya, target. Ini nggak bisa sih ini karena kita satu clan. Saya jadi dia nggak bisa nembak ya. Oke ya, kita spawn yang gold ini guys ya. Waduh, waduh ya mat. Mana guys, itu dia teman saya guys ya. Jadi itu ya. Set ini keren banget sih kalau orang yang naikin guys ya. Tuh guys ya, kita naik. Waduh guys, nah waduh. Waduh guys, waduh. Ini karena takutnya jatuh guys, jadi kita mesti agak di ujung. Waduh, 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 waduh. Sohnya oleng, waduh, waduh, waduh. Guys, kecelakaan guys. Saya tapi yang kecelakaan guys, ya teman saya tuh masih di sana guys. Waduh, udah mau saya. Jadi caranya itu ya guys ya. Nah itu dapat 8 guys ya, jadi satu kali deh tembak target yang drone itu, mechanical drone itu dikendalinya sama drone guys ya. Itu kalian dapat 8.
Saya saranin untuk kalian pakai pesawat Spitfire MK2 yang golden. Itu bagus. Bagus sih. Kalau menurut saya itu bagus banget buat buat event ini, guys ya. Enak aja gitu ya buat nembaknya. Paling kalian lebih fokus ke yang si target itu daripada si ring, guys ya. Karena si ring merah ini itu dapat dapatnya cuma 5. Sementara yang itu dapatnya 8, guys ya. Mesin gunnya juga lumayan banyak ya. Mesin gunnya itu langsung keluar 2 ya, guys ya. Aduh, aduh, waduh, jatuh lagi, guys, guys. Ya, guys ya. Mesin gunnya langsung keluar 2 dan untuk yang biasa itu keluarnya 1. Ya. Untuk yang biasa itu keluarnya 1, guys ya. Eh, enggak maksudnya. Tar, tar, tar. Ini karena saya kurang fokus ya. Aduh, tadi itu. Jadi untuk yang ini misinya tuh ada 2, ada 4, misinya ada 4 tuh 1 2 3 4 guys ya. Sama untuk mesin gun itu 150. Dan juga keluarnya tuh kayaknya kayak gini guys ya. Kayak kurang cepet. Nah, sekarang kita coba yang super super F22. Kalau untuk yang super F22 itu ada 6 guys ya. Tuh ya. Ada 6, aduh. Ada 6 ya. Misinya tuh ada 6. Nah, sebentar. Dan untuk mesin gunnya itu ada 300 guys. Dan juga itu cepet banget. Nah, tuh ya. Dan untuk speed ini 189. Waduh. 190 lah ya guys ya. 190. Dan juga ini mesin gun super banget guys ya. 300. Fire rate-nya juga lebih cepat mesin gunnya. Jadi 190 kalau yang biasa kita bandingkan. Untuk yang biasa 160 juga ya, sama ya guys ya. Oke ya, jadi 190 sama guys ya. Cuman beda di sini doang, ini fire rate-nya kayak lebih cepat, kayak lebih dikit aja guys ya. Tuh ya. Nih ya. Tuh udah fire rate-nya kayak kurang gitu guys ya. Dan juga pelurunya cuma 150 dan misilnya juga cuma 4. Terus itu sementara kalau untuk yang golden uset itu siapa gitu. Dan untuk yang golden, oh itu teman saya guys ya tadi. Untuk yang golden itu pelurunya 300 dan juga misilnya ada 6 warna hitam dan juga ini dia masih ya. Oke, kita akan naik lagi guys ya, di sini. Waduh, itu sama siapa itu guys? You have killed Robert Zisco. Itu orang guys ya. Dan dia dimisil oleh misil saya guys. Oke ya guys ya, jadi untuk update sekarang kali itu doang ya guys ya, update F22 cuman update F22 Raptor doang sih, cuman ya dapetinnya ini lumayan lama guys, apalagi kalau kalian udah mau dapetin yang super F22 itu gila sih, saya grindingnya tuh berapa jam guys, lumayan satu jaman lebih berjam-jam. Enggak berjam-jam banget sih sebenarnya. Cuman ya lumayan sih, lumayan lama. Oke, teman saya dengan O itu guys ya. Oke, ini jadi enak teman saya guys ya. Jadi ini keren banget sih. Update sekarang ini lumayan keren guys ya. Dimana F22 Raptor ini pesawat yang diimpikan di game ini kayaknya. Saya juga suka banget ini sama pesawat ini. Waduh, ini oleng lagi dong.
ini emang keren banget ya untuk event hari ini guys ya. Super F22 sama F22 Raptor, gila sih keren sih itu. F22 Raptor loh, ini kan F16 sudah ada, F18 sudah ada, berarti tinggal itu guys, apaan sih namanya, F22 juga udah ada, tinggal F35 guys. Kita tunggu guys kedatangan F35 guys, itu kayaknya slotnya lebih super lagi. Dan kalau bisa katanya sih F35 itu kan ada VTOL-nya guys kan, kita bisa pakai tuh kalau ada. Kalau nggak ada VTOL-nya ya. Oke, jadi videonya kayaknya segitu dulu guys ya kita. Kita closing dulu guys ya sama teman saya sekarang. Aduh guys. Waduh. Ini udah kita mati dulu guys ya di sini. Aduh mati. Kita bakalan closing dulu guys ya. Ntar kita spawn dulu F22 Raptor yang mas. Kita closingnya di base sini sih. Waduh ini pesawatnya cepet banget guys ya, jadinya keren. Keren sih sebenernya sih, pesawatnya cepet gitu ya. Kita closingnya di sini aja. Nah di sini aja. Oke, kita tunggu teman saya dulu guys ya. Kita bakalan closing. Waduh waduh. Itu ada Dark Star juga guys ya. Oke, kita bakalan closing. Closing. Oke guys ya, jadi videonya sampai sekian dulu guys ya. Kita mereview F22 dan juga F22 Super. Super F22 ya guys ya, dan ini keren banget ya guys ya. Dan juga kita bersama teman saya Chris 090 AJR. Ini temen ya guys ya, bukan adik ya guys ya. Adik yang nyawurti itu guys ya. Nah itu dia sekarang lagi tidur guys ya, jadinya dia nggak ikut dulu guys ya. Jadi ya videonya tuh sampai sekian dulu guys ya. Udah guys, sambil ide guys ya. Ya jadi videonya sampai sekian dulu ya guys ya. Kita yuk kita mereview F22 Raptor dan juga Super F22 ya guys ya. Waduh waduh, ini oleng mulu guys. Waduh sekarang malah kecebur lagi. Aduh astagfirullah, itu udah kecebur tuh, udah nggak bisa guys. Oke guys ya, kita bakalan closing dulu guys. Ini game saya udah 100 gitu. Oke sini sini sini, ayo ayo ayo, ayo. Jadi emang ini kalau menurut saya ini keren banget, cuman ya kalian mesti sabar aja buat dapetinnya, apalagi yang si Super F22. Eventnya sih kalau menurut saya emang gampang, cuman ya gitu guys ya, lama guys. Oke, jadi ya videonya sampai sekian dulu ya guys ya. Kita main Military Tycoon dan kita mereview F22 Raptor guys ya. Nah, ini keren banget guys ya. Ya. Dan see you. Waduh. Jadi jangan lupa subscribe guys ya. Jangan lupa subscribe, like video ini dan juga ya apa sih? Like video ini, subscribe video ini, subscribe video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa share ke video ini ke teman-teman kalian. Dan ya, see you in the next video. Bye bye guys.